Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Amel. Di video ini, kita akan membuat udang goreng sajiku. Yuk, langsung saja kita buat. Untuk bahan-bahannya, ada udang yang sudah saya bersihkan dan juga sudah saya cuci. Kemudian, ada irisan daun bawang, irisan cabai rawit, ada sajiku tepung bumbu, merica bubuk, dan penyedap rasa. Pertama yang akan kita buat yaitu kita akan buat tepung adonannya dulu. Di sini saya masukkan pertama tepung sajiku bumbunya. Kemudian kita masukkan merica bubuknya sedikit saja, jangan terlalu banyak. Lanjut kita masukkan penyedap rasanya, sama juga kita masukkan sedikit saja. Setelah itu, kita masukkan lagi irisan daun bawang dan irisan cabai rawit. Setelah itu, saya beri air. Ini airnya saya beri sedikit demi sedikit. Kemudian ini saya aduk-aduk sambil saya masukkan lagi airnya sedikit demi sedikit. Ini kita beri airnya jangan terlalu banyak. Kita bikin adonannya ini agak kental. Nah, seperti ini adonannya tidak encer. Setelah adonannya udah jadi, kemudian kita masukkan udangnya. Kita aduk-aduk lagi secara merata sampai udangnya ini tercampur ke adonan tepungnya. Nah, ini udah siap untuk kita goreng. Kita masukkan udangnya satu persatu. Ini udangnya agak sedikit lengket, jadi saya pisah-pisahkan dulu udangnya agar lebih masaknya lebih bagus lagi. Lalu udangnya akan saya balik. Seperti ini, kita tunggu lagi sebentar. Nah, ini udah masak, sudah bisa kita angkat. Ini cantik ya warnanya, keemasan seperti ini. Kemudian lanjut kita goreng sisa udangnya.
Nah, ini udah masak. Oke, langsung kita sajikan. Ini dia hasilnya. Udah jadi kan? Gimana? Gampang kan? Selamat mencoba di rumah. Jika kalian suka dengan Dapur Amel Channel, jangan lupa like, comment, dan subscribe.